Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentinus. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Persada Katolik Tua Sintang. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS SD. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi dari buku tematik kelas 4. Tema 4, keanekaragaman suku bangsa dan budaya, serta subtema 4, adat kebiasaan masyarakat setempat. Apa itu keanekaragaman suku bangsa dan budaya? Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Sebagai bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, tentu tidaklah mudah dalam kehidupan sosialnya. Berbagai masalah pasti akan timbul. Maka dari itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tetap utuh diperlukan sebuah pedoman yang akan menuntun rakyat Indonesia dalam kehidupan yang baik dan sejahtera. Pedoman bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berisi aturan-aturan yang mengatur masyarakat dalam persamaan tingkah laku dan hukum. Nah, lalu bagaimana dengan adat kebiasaan masyarakat setempat? Di sini saya mengambil adat kebiasaan masyarakat setempat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Embala Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang lain dan tidak bukan ialah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Di sini, saya akan mengulas 5 larangan atau pantangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak Tamambalo. Sebelum kita melangkah jauh ke depan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu suku Dayak Tamambalo itu sendiri. Suku Dayak Tamambalo ialah salah satu dari etnis suku Dayak yang mendiami Kecamatan Embala Hulu. Sedangkan untuk Embala Hulu itu sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Embala Hulu memiliki 5.692 orang jiwa dengan luas wilayah 3.560 km persegi. Suku Dayak Tamambalo dapat kita jumpai di sepanjang aliran sungai Tamambalo. Sungai yang memiliki panjang kurang lebih 168 km ini dan bermuara langsung ke Sungai Kapuas atau sungai yang dikenal sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu larangan makan di depan pintu. Makan di depan pintu diyakini oleh masyarakat adat suku Dayak Tamambalo dapat mengakibatkan susah melahirkan pada perempuan, batal tunang atau jodoh, serta rezeki yang susah masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang IPS, itu juga dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran masyarakat tersebut akan norma kesopanan, di mana jika kita makan di depan pintu atau tempat keluar masuk orang itu tidak sopan. Poin kedua, memotong kuku dan rambut pada malam hari. Memotong kuku dan rambut pada malam hari juga dilarang dalam masyarakat suku Dayak Tamambalo. Jikalau kita tetap ingin melaksanakan dua kegiatan itu pada malam hari, haruslah di dekat api. Jikalau tidak, dapat yakini barang siapa yang melanggarnya bisa berujung ke mendapat umur yang pendek. Lalu kemudian kita kembali melihat dari sudut pandang IPS. Jika kita memotong sesuatu pada malam hari tanpa ada pencahayaan, bisa berakibat kita mungkin bisa terluka oleh benda-benda tajam yang kita gunakan atau mendapat hasil yang kurang rapi dan yang seperti yang kita harapkan.
Poin ketiga, tidak boleh langsung menyentuh anak bayi jika baru pulang dari hutan atau semak-semak. Hal ini diyakini, jika kita pulang dari hutan atau semak-semak, mungkin saja kita membawa pulang makhluk-makhluk halus yang dengan kasat mata bisa bayi lihat, sehingga menyebabkan bayi itu takut, kemudian ia terus-menerus menangis. Nah, lalu bagaimana sudut pandang IPS menanggapi fenomena tersebut? Jadi begini, jika kita pulang dari hutan atau semak-semak, mungkin saja kita dalam keadaan kotor atau menyentuh barang-barang kotor yang bisa saja terdapat kuman ataupun bakteri. Sehingga jika kita langsung menyentuh bayi, bayi tersebut bisa terkena kuman atau bakteri yang kita sentuh tersebut, sehingga mengakibatkan bayi tersebut nangis ataupun sakit. Jadi sebaiknya sebelum kita menyentuh bayi, hendaklah kita mencuci tangan kita terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan mandilah terlebih dahulu. Poin 4, tidak boleh ribut saat ada yang meninggal, atau dalam istilah suku Dayak Tembalo, maulid. Maulid merupakan pantangan setelah prosesi pemakaman dilaksanakan, yakni 2 minggu setelah pemakaman. Adapun pantangan itu berupa tidak boleh ada yang menikah atau yang berbentuk keramaian, seperti arak-arakan, mandi di sungai dengan meriah, maupun menggunakan perhiasan berupa emas atau logam mulia lainnya. Lalu, bagaimana pandangan IPS dalam menanggapi fenomena tersebut? Jadi, jauh sebelum ada yang dikenal dengan norma sosial atau tenggang rasa, masyarakat pada zaman dahulu telah menanamkan hal tersebut, di mana mereka sudah menunjukkan rasa empati atau simpati kepada keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang sedang berduka. Jadi mereka untuk menghargai keluarga yang meninggal diadakanlah pantangan-pantangan tersebut. Yang terakhir, pantangan setelah gawai. Gawai atau dalam bahasa suku Dayak Tamambalo, Pamolet Beok, merupakan salah satu ritual adat yang besar. Menanggapi gawai merupakan ritual yang besar, maka pastinya terdapat juga beberapa pantangan, dan berikut pantangan yang umum dijumpai setelah gawai berlangsung, yakni 3 hari setelah gawai berlangsung. Yang pertama, tidak diperbolehkan membawa barang mentah ke dalam rumah, baik itu sayur-sayuran maupun daging. Yang kedua, berpergian jauh. Yang ketiga, turun ke ladang. Dan masih banyak lainnya yang sifatnya berupa kesibukan. Jika kita melihat dari sudut pandang IPS, maka kita dapat membedakannya dengan zaman modern ini, di mana pada saat ini kita bisa melihat di penanggalan dalam kalender ada istilah cuti bersama. Nah, pada orang zaman dahulu itu ialah sifat atau cara mereka menghormati acara kebesaran mereka, sehingga pekerjaan atau kesibukan yang sifatnya meninggalkan rumah itu tidak diperbolehkan atau dimasukkan ke dalam pantangan, sehingga ritual atau acara besar tersebut dapat lebih bermakna dan berarti. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau selama penyampaian materi ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan ialah, jauh sebelum adanya norma yang kita pelajari di bangku sekolah, masyarakat zaman dahulu telah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.
hanya saja apa yang mereka yakini seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dengan adanya pembelajaran IPS, kita sebagai generasi muda harus bisa melihat fenomena tersebut dengan sudut pandang yang lebih berlogika. Bukan berarti kepercayaan masyarakat tempo dulu itu salah, akan tetapi bisa kita jadikan cerminan di norma yang berlaku di era modern ini.